Halo guys, gue Rivin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Di video kali ini berita baik karena PUBG Mobile di tanggal 13 udah merilis karakter Andy. Plus gue memberitahu cara untuk mengunlock karakter Andy gratis. Ada dua cara, nanti kita bakal bahas semuanya. Nah di sini kita bakal cek dulu untuk di bagian workshopnya. Nah di bagian workshop, di bagian kok jadi ini sih coy? Bentar lewati aja. Bener-bener dah. Di workshop, lalu kita pergi ke karakter. Nah di sini tinggal scroll. Lalu udah scroll lagi, lalu scroll lagi. Nah, di sini udah rilis karakter Andy dan kalian udah bisa dapetin dengan gratis. Nah, sebelumnya di sini gua bakal kasih tahu dulu. Sedikit promo buat kalian yang voucher kurang tapi ingin membeli karakter Andy, kalian bisa top up UC-nya di @1001 Gaming Store. Karena kita udah nyiapin promo besar-besaran untuk karakter Andy dengan harga yang sangat murah. Bang, region gue India gimana dong? Santai aja, buat kalian yang region luar negeri juga bisa, kayak Turki, India, Rusia, dan lain-lain. Karena kita udah nyiapin 2 paket khusus untuk region Indonesia juga bisa, khusus untuk region luar negeri juga bisa guys. Tunggu apa lagi? Kalian beli mumpung promo besar-besaran, promo terbatas juga. Tunggu apa lagi ya? Langsung aja chat WA dan juga chat Instagramnya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Di sini kan udah bisa ngeliat karakter Andy dengan detail dan kalian bisa unlock gratis juga. Di sini juga ada berupa skin-skinnya yang kalian bisa dapetin, kalian bisa redeem. Lalu juga untuk skin emote-nya, lalu juga untuk voice-nya juga, dan untuk hadiah level up-nya juga ada. Sampai ke ujung hadiah MVP-nya ini bener-bener gue suka banget guys. Ya kan lihat aja sendiri gitu ya, megang boneka ini unik banget loh, serius ya. Wajib sih punya dari karakter Andy ini sih. Dan juga kita bakal bahas langsung bagaimana cara untuk mendapatkan karakter Andy ini dengan gratis. Ada dua cara untuk mengunlock karakter Andy secara gratis, dan dua cara ini hanya berlaku buat kalian yang udah ikutan event voucher dari yang dulu-dulu. Buat kalian yang baru ikutan event voucher sekarang, itu kalau kata gua nggak bakal bisa dapat karena kalian masih kurang dan harus beli pakai UC lagi. UC-nya kalian bisa beli di @1001 Gaming Store. Nah, kita lanjut lagi di sini. Satu cara yang pertama itu dari halaman Andy event ini, kalian jangan lupa untuk mengklaim tanggal 13 Juni 60 voucher gratis, cuma klaim doang, login doang. Nah, di sini kan jangan lupa, jangan sampai lupa pokoknya. Ya karena kalau event login kayak gini itu miss satu hari aja udah repot banget, guys. Jadi, mumpung sekarang belum telat, tanggal 13 Juni kalian klaim dari sekarang. Nah, kalau kalian udah klaim, kita lanjut lagi ke halaman yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua itu ada di event yang baru hari ini rilis, yakni event Road Trip. Nah, event ini tuh ada juga voucher karakternya guys. Nah, voucher karakternya itu dari crate ini. Nah, crate, di crate ini itu ada 10 karakter voucher yang kalian bisa dapetin. Dan paket ini atau crate ini itu total ada 30 guys di event ini. Jadi ini benar-benar bagus banget. Kalian bayangin aja ya, 30 dikali 10. Ya 10-nya itu karakter voucher ini. Berarti total ada 300 voucher yang kita bisa dapetin. Ya memang sih ini hoki-hokian dan dapatnya random. Tapi kalau kata gua 30 paket langsung, 30 crate langsung, dan kalau kata gue ya bisa dapat lah sekitar 200 atau 150 atau 60, dan itu lumayan banget guys untuk kalian pakai ya, untuk nambah-nambahin karakter voucher ya. Di sini gue bakal jelasin sedikit dari event Road Trip ini ya. Jadi event ini tuh cuma ngejalanin mobil sampai ujung, ujungnya itu ada, aduh ke back lagi coy. Nah, ujungnya itu ada di berapa meter, kita lihat dulu ya. Nih, ngejalanin mobil doang intinya si eventnya. Ada 64 meter guys. Wow, jauh banget ya. Oke, jadi di sini cara ngejalaninnya itu kalian butuh bahan bakar guys. Bahan bakarnya itu kalian bisa kumpulin dari misi-misi. Nah, ini bahan bakarnya nih ya. Jadi kalian menyelesaikan satu laga mode klasik dan dapat 2 bahan bakar. Nah, lalu juga misi kedua ada singkirkan 2 musuh di mode klasik, kalian mendapatkan 4 bahan bakar. Nah, di sini nih yang kita bikin bisa ngejalanin mobil. Ya, di sini juga ada berupa icon plus-plus. Di sini juga wajib untuk kalian pencet undang-undangin temen ya, kayak gini ya. Nah, undang-undangin aja karena ini bisa ngebantu kalian untuk menjalankan mobil tersebut ya, dapat bahan bakar tambahan juga lah gitu ya guys ya. Nah, ini bener-bener bagus banget sih. Oke, gue saranin kalian harus full 4 ini, bisa ya full 4 nih, ada orangnya semuanya pokoknya wajib. Ya, itu aja sih untuk eventnya. Di juga sini untuk hadiah utamanya kalau kata gua parasut ya. Mana ya parasut? Dan juga di sini ada S Gold kalau kata gua. Mana S Goldnya? S Gold. Ini S Gold ya. Nih S Gold guys.
Nah, es gold ini juga penting guys, karena ini bisa untuk ngebuka PUBG crate. Bagus sih. Nah, jadi ini event bener-bener bagus banget ya. Kalian bisa dapat karakter voucher, kalian bisa dapat es gold, kalian bisa dapat parasut, kalian bisa dapat KBU juga di sini. KBU apa KBZ gue lupa, pokoknya KBU deh. Nah, di sini bener-bener bagus banget ya. Jadi itulah dua cara untuk mendapatkan karakter voucher secara gratis ya. Nah, bener-bener bagus banget untuk kalian ikuti event ini. Nah, kalian harus maksimalin dua event itu, terutama event baru ini road trip. Kalian harus benar-benar bisa manfaatkan sampai 64 jalan ya, 64 km mobilnya jalan harus, oke okay? Harus, oke okay, show untuk next video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sampai jumpa di video selanjutnya.